dinding geng bulu roma lepas tengok gol daripada Shamir Kuti Aba ketika menentang Filipina baru-baru ini. Okey, tinggal 2 hari saja lagi sebelum kita ke final Pesta Bola Merdeka, tournament paling hebat dan paling berprestij di Asia Tenggara. Kalau dilihat dalam ranking terbaru yang dikeluarkan oleh FIFA, Lebanon kini berada di ranking ke-106. Jadi, kalau Malaysia boleh menang dalam perlawanan ini, bermakna Malaysia akan mengutip mata yang lebih banyak. Seterusnya, akan melonjakkan lagi Malaysia di tangga yang lebih tinggi. Sepertinya tetangga jiran Malaysia benar-benar gak rela kalau ranking FIFA Indonesia naik melesat. Sampai-sampai bikin kejuaraan baru namanya kejuaraan durian runtuh. Ada-ada saja. Gimana menurut kalian guys? Ranking FIFA Timnas Indonesia saat ini menjadi 129 dunia. Dan tentu saja itu melampaui Malaysia yang duduk di posisi 132. Memang sempat Malaysia menyalip Indonesia. Namun Indonesia langsung menyalip pasca mampu menahan imbang Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia. Setelah membuat Piala Merdeka untuk menaikkan ranking FIFA mereka, kini Malaysia membuat kejuaraan baru melawan bot, yaitu kejuaraan durian runtuh. Pertandingan ini akan dilaksanakan Oktober mendatang, tepat saat Indonesia akan melawan China dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Kehabisan akal untuk mengejar ranking FIFA King Indo, negara tangga kita mengadakan durian runtuh cup cuy. Aduh, gila sih emang bener guys ya. Tekadnya harus diacungi jempol guys. Bener-bener tekadnya ingin mengejar ranking FIFA kita. Ada aja idenya gitu ya, ada aja idenya untuk mengejar ranking King Indo. Ya karena nanti King Indo akan bermain di kualifikasi round ketiga zona Asia di bulan Oktober nanti melawan China dan Bahrain cuy. Dan tidak mau kalah guys, tetangga kita tidak mau kalah dan mengadakan kejuaraan di bulan Oktober cuy. Gila nih, lawannya pun bukan lawan kaleng-kaleng guys. Lawannya bukan kaleng-kaleng, ada Bangladesh, Lebanon, dan India. Gila, buset dah, gila. Kelas cuy, udah. Kami tahu guys, kami tahu kalian dah ada peningkatan. Kalian dah ada peningkatan guys. Cuman kami tidak memikirkan ranking FIFA. Yang kami pikirkan hanyalah Piala Dunia. Duh, udah. Gimana sih cara ngasih tahu mereka guys, biar mereka nggak bikin kejuaraan terus gitu. Kasihan, takut duitnya habis gitu. Timnas Malaysia lawan bot untuk push rank, ngejar rank FIFA Indonesia. Ya, jadi Oktober ini kan Indonesia akan menghadapi dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia, yaitu lawan Bahrain tanggal 10 dan lawan Cina tanggal 15. Nah, di situ kan juga ada agenda match day FIFA. Malaysia nggak mau ketinggalan nih, jadi untuk mengejar rank Indonesia yang sekarang ada di 129 ya, Malaysia itu rela loh lawan bot untuk mengejar rank FIFA Indonesia. Ya mungkin Malaysia berharap Indonesia kalah dari Bahrain dan Cina ya, sehingga mereka bisa menang lawan dua bot ya dari Oceania dan mengejar rank FIFA Indonesia. Tapi pertanyaannya, kenapa Malaysia harus melawan negara dari Oceania? Ya menurut analisaku ya, ini tidak lepas dari ya negara-negara yang menolak untuk bertanding uji coba lawan negara Malaysia. Jadi sebelum ini Malaysia udah mengajukan beberapa tawaran untuk uji coba ke berbagai negara termasuk Indonesia, ditolak. Bahkan kemarin Cina, India ya juga menolak untuk main di Piala Merdeka. Nah, Lebanon kenapa kemarin mau ikut di Piala Merdeka? Jawabannya adalah karena hadiah Piala Merdeka itu lebih besar dari Liga 1. Piala Merdeka itu hanya diikuti 4 negara, 2 pertandingan. Hadiahnya 5 miliar. Bandingkan dengan Liga 1 yang sampai 34 pertandingan, tapi hadiahnya kalau juara itu cuma 2,5 miliar. Jadi bisa dibilang Lebanon mau ikut uji coba lawan Malaysia di Piala Merdeka karena uang. Jadi karena ditolak oleh banyak negara, ya Malaysia mau cari aman aja ya, ya untuk melawan negara Oseania. Gimana menurut pendapat kalian Lur? Tulis di kolom komentar. Salam Di Matteo. Sementara itu, sewaktu Piala Merdeka kemarin, Ultras Malaya menyerukan untuk memboikot Piala Merdeka. Dan ini sempat viral di Malaysia. Oke okay guys, hanya isu boykot Pesta Bola Merdeka, rata-rata semua sepakat takkan hadir ke stadium. Time dia boykot dan protes ke atas FM. Update semalam pun tak sampai 1,000 pun tiket terjual. Kau bayangkan tak sampai 1,000 pun. Mungkin ada yang masih tak tahu, tapi antara faktor boykot ini adalah kerana
prestasi semasa Harimau Malaya, peletakan jawatan Kim Panggun, laku kes Simba Asyik Faisal Halim yang masih belum ditangkap, dan yang utama, tidak puas hati terhadap pengurusan FAM. Dan sebab-sebab ini yang menyebabkan berlakunya boikot ke atas pesta bola mereka. Tapi guys, minta maaf, pada pendapat aku, langkah untuk boikot perlawanan pesta bola mereka ni bukan satu langkah yang terbaik. Bukan nak kata aku sokong FAM, tapi jom aku beritahu kenapa. Sebab utama adalah kerana perlawanan pesta bola ini dalam kalender FIFA. Bila dalam kalender FIFA, akan melibatkan ranking. Kemenangan sangat penting kalau kita nak naik ranking. Dan yang tak bestnya, kalau kalah, poin akan ditolak dan ranking mungkin akan jatuh. Tapi kalau korang rasa yang boycott tak datang ke stadium jauh lagi penting daripada ranking dengan kita, itu terpulang kepada korang semua. Aku hormat keputusan korang. Cuma pendapat aku, kalau nak boycott tu ada pelbagai cara, bukan dengan tak datang ke stadium saja. Yelah, yang kita marah sangat kan dekat pengurusan FAM yang bermain besok pula pasukan Harimau Malaya. Pemain-pemain kita bermain demi nama Malaysia dan melibatkan ranking FIFA. Dan aku tahu, korang boycott-boycott pun korang mesti akan tengok perlawanan besok, bagi sokongan kat pasukan negara kita dan mengharapkan kemenangan. Betul tak? Tapi sokongan tu takkan sama kalau dekat stadium. Korang pun tahu, Harimau Malaya dikenali sebagai penyokong yang hebat. Tak kira time menang ke, kalah ke, susah, senang, penyokong Harimau Malaya, Ultras, tetap ada. Serius cakap, Harimau Malaya perlukan kita. Nak boycott juga boleh, datang stadium, buka banner besar-besar tanda protes, nyanyi lagu tanda protes, boleh, tak ada masalah. Dan kita nak boycott tu FAM, bukan pemain-pemain yang nak bermain besok. Jujur cakap, kalau korang tanya aku, besok aku datang. Aku tahu yang Harimau Malaya perlukan kita, pemain ke-12. Kalau bukan kita ayat Malaysia nak datang ke stadium sokong pasukan kita, siapa lagi? Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan skuad Harimau Malaya menerima tamparan hebat apabila Ultras Malaya sah memboikot saingan Pesta Bola Merdeka 2024 yang dijadualkan berlangsung pada 4 hingga 8 September depan. Difahamkan ramai pihak tidak berpuas hati, khususnya peminat setia bola sepak kebangsaan, apabila FAM membenarkan ketua jurulatih Kim Panggon meletak jawatan pada bulan lalu meskipun masih memiliki kontrak sehingga 2025. Ultras Malaya dalam satu kenyataan yang dimuat naik di laman Facebook semalam mengesahkan akan menutup kerva yang sebelum ini cukup gah dalam menaikkan aura Stadium Nasional Bukit Jalil.